ini ayamnya udah dimarinasi bang? Udah. Oke, bumbu rempah ya? Iya. Ini untuk terigunya, terigu apa nih? Segitiga. Terigu segitiga? Iya. Bukan segi empat ya? Bukan. Kalau segi empat, ntar pinginnya empat. Oh, empat? Pinginnya empat kalau segi empat. Berarti itu ayamnya ayam dipotong-potong iya. Gimana tuh ayam apa tuh bang? Ayam kerongkong dipotong jadi 10. Ayam kerongkongan iya. Satu ekor iya. Potong jadi 10. Kalau belinya di mana sih kalau ayam kerongkongan? Di Balai Master. Oh, di pasar-pasar lah berarti iya. Ya banyak. Khusus berarti itu penjual? Khusus, langganan. Berarti ini nggak pakai bumbu lagi di terigunya? Udah, langsung. Oh langsung, karena dari situ udah bumbu ya. Marinasi ya? Iya, langsung. Bang, kalau boleh tahu sebelumnya dengan abang siapa nih? Bapak Sutardi. Jualan udah berapa lama bang? 20-an. 20 tahun. Tahun? Masya Allah. Dari bujangan dong? Iya. Kalau dulu sebelum jualan, terakhir kerja apa bang? Pernah kerja di pabrik. Pabrik? Terus akhirnya jualan ini? Jualan ini. Kenapa bang keluar dari pabrik atau keluarin atau gimana? Kurang gede gajinya. Oh gitu, kurang gede? Iya. Oh. Kalau ini berarti? Ya lumayan. Gede cukup. Banget. Cukup. Beli sawah, ya, beli mobil. Fortuner. Ya. Amin, amin. Awal jualan ini dari mana tadi resepnya nih? Belajar juga. Belajar di mana? Belajar sama bos. Sama bos? Iya. Belajar dulu sekolah. Oh, dari chicken yang besar. Yang besar. Iya. Oh. Akhirnya ke chicken yang ini. Inspirasi iya. Bikin jual chicken? Ini. Ini, gini. Masya Allah. Luar biasa. Jadi dari satu kerongkong jadi berapa potong? 10 biji. Jadi 10 biji dari yeah. Satu kerongkongan itu? Iya. Yeah. Jadi 10 potong? Iya. Yeah. Itu bawa satu ember gitu? 40 kerongkong. 40 kerongkong? Iya. Yeah. Kalau di kilo? Sekitar 20 kilo lebih. 20 kilo lebih ya. Yeah. 40 kerongkong kali? 5.000. Satu kerongkongnya jadi 10? 5.000. Gorengnya berapa lama? 20 menitan. 20 menitan ya? Iya. Bukan 20 jam? Oke, lagi berarti tuh. Sama dulu, awal-awal ada super kesulitan nggak? Nggak ada. Gak ada, langsung bisa aja. Wow. Sekarang habis 40 kilo ya. 40 kilo, 40 kerongkongan. 40 kerongkong dipotong-potong jadi berapa ini? Jadi 800. Masya Allah, kali 2.000. Kaliin aja ya, 600 potong kali 2.000. Jadi jatuhnya kalau 400 kan. 400 lebih kan 2.000. Masih ingat dulu pertama jualan bang? Habis berapa kalau pertama jualan? Dulu awal-awal waktu belajar habis 20, 25 sampai 30, 35 35 butir biji doang? 30 kerongkong. Jatuhnya 300. Oh gitu, itu lumayan. Kalau sekarang mah sampai 40 kerongkong ya. Yeah. 40, 50, berarti 1 juta ada ya omsetnya.
Lebih pak? Kurang lebih. Kurang lebih 1 juta. Itu ada yang mini-mini gitu gimana tuh? Itu buat tambahan bang, buat tambahan bonus. Bonus. Masya Allah. Buat bonus ya. Sampai garing ya berarti ya? Garing. Ada caranya nggak cara masaknya biar garing gimana tuh? Ini misalkan udah ada merah-merah gini kompornya kecilin tuh. Oh biar kalau garing. Udah begini kompornya dikecilin. Oh gitu, jadi jangan gede terus. Ya. Ketika udah mau matang, kering. Oh dikecilin, itu triknya ya, triknya. Masya Allah. Kalau gede terus kering, keras. Keras ya. Jadi ini begini bang ya, kalau dibungkus sausnya dibungkus juga nih. Iya. Sausnya dibungkus. Dapat saus, dapat ayam. Ayam dapat kantong. Iya. Nah, ini es teh nih. Teh. Ngeteh dulu, ngeteh biar nggak belet. Tuh ini kayak gini ya. Kita segini 10.000 dapat segini, coba bayangin. Gimana lagi beli? Ini bang, jadi namanya ini chicken apa nih? Chicken mini 2000-an. Chicken mini 2000-an ya. Kang, lokasinya di mana nih? Di BKT, Cipinang Indah. BKT, Cipinang Indah. Iya. Buka dari jam berapa? Bukannya jam 8:30. Oh, jam 8 ya di sini. Iya. Jam 8. Tiap hari apa aja bukanya? Cuma hari Minggu. Hari Minggu di BKT. Kalau hari biasa? Hari biasa sekolahan. Di sekolahan ya. Jadi di BKT tiap hari Minggu doang? Iya. Buka dari jam 8 ya? Iya.